Malam ini panggung TV Media Corp akan menjadi saksi pertemuan semula kumpulan yang dahulunya pernah menggegarkan pesara seni nyanyian Singapura. Kini mereka bersatu kembali khas untuk konsert solo. Kami persilakan The Unsung Kerbau. Pertama kali biarlah saya bagi pihak rakan-rakan Unsung Kerbau mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada anda semua, para penonton, para peminat-peminat kami yang sudah pasti merindui akan kehadiran kami. Ya. Ha. Yang mana di atas kali? Dah 20 tahun kita menghilangkan diri dan sekarang hari ini kita kembali semula. Kita kembali ke 20 tahun dulu kita bukan main lawan, rambut afro sampai dah naik straight rambut aku sekarang. Jadi kami sebenarnya
merasa cukup besar hati kerana diundang untuk menjayakan konsert solo. Dan terima kasihlah kepada pihak MediaCorp Suria dan juga Eagle Vision yang sudah pun katong tu gabungkan kami. Gabung. Untuk menemui peminat-peminat sekalian. Ya. Yeah. Jadi kita teruskan. Kita teruskan dengan mengimbau kenangan-kenangan manis pada tahun-tahun 70-an. Apa kata kalau kita rock and roll? Power and rock and roll. You kita are rock and roll. Okay, rock and roll satu. Siapa nak joget-joget? Jogetlah kamu sebelum kamu semua dijoget. Come on, rock and roll. Take it away, man. Kau lupakan, sekarang dia kembali, kembali. Cobalah kau dekat, dulu sangat digemari oleh yang tua dan muda, ini kembali. Yang dulu telah kau lupakan, sekarang dia terjengar kembali. Cobalah kau dekat, itulah rock and roll music, rock and roll music, rock and roll music, rock and roll music. Mari menari bersama. Sekarang dia terkenal kembali. Cobalah kau dekat, itulah rock and roll music. Musiknya riang gembira, asyik bergoyang. Janganlah kita ketinggalan menari gembira bersama kami. Usah kau bersedih, mari menari gembira. Goyang kiri, sama-sama. Rock and roll music, rock and roll music, rock and roll music, rock and roll music. Mari menari bersama, hilangkan luka dan lara, hilangkan luka dan lara. Sebenarnya apa yang mendorong kami untuk bersatu kembali ialah kerana peminat-peminat kami yang berjuta-juta tu bila jumpa saya tanya kenapa Mang Isat tak kumpulkan balik semula alih-alih kumpulan best lah, power lah. We never have a band in the world like your band. Yes, man. Yeah. Nasib baik kita tak kena band, jadi kita sambunglah balik. Itu yang mendorong kita untuk terus bersatu. Peace. Setelah 20 tahun menghilang,
Dan kita pun tak sangka yang masing-masing ini semua masih ada minat dan semangat untuk teruskan perjuangan kami. Saya dengan bisnes kabur baru saya, dia dengan biasa yang jawab boleh? Telur asin. Silakan. Saya pun rasa berbesar hati dan bangga dapat bersatu semula setelah 20 tahun berlalu. Dan tak sangka-sangka pula ada pihak-pihak media masa yang ingin mengenengahkan kumpulan kita yang tak sangka-sangka akan berjumpa dengan peminat-peminat yang sekian lama menghilang. Kepada peminat-peminat seni suara ataupun peminat-peminat muzik tanah air, berilah sokongan kepada, bukan saja kepada kami. Apa anda tak sokong kami pun, kita mana-mana kita pergi mana-mana sokong. Sokonglah. Kugiran-kugiran ataupun kumpulan-kumpulan tempatan serta penyanyi-penyanyi tempatan, dan juga belilah buah-buah tempatan kalau boleh. Bagoi. Tepuklah. Sebelum kamu ditepukkan. Okey, untuk menghangatkan lagi suasana Solo kita ni. Apa kata kalau kita panggil penonton ni atas? Oh, nak jemput penonton atas? Kita panggil dia. Panggil, jemput dia. Baik, kita cari penonton. Siapa yang sudi, Meh? Mana dia? Marilah kamu. Meh, ke abang, Meh. Meh, siapa yang nak sama-sama? Jangan takut, kita tak seksa, kita tak dera. Manis. Ini dia. Manis. Kau ni tak boleh tengok perempuan langsung. Apa nak buat dalam si aku? Si Lesi ni memang gini. Dia kalau nampak perempuan, dia menggonggong je. Meh. Us. Okey. Nanti ya. Sini. Yang kau salah. Kau dia punya gini, kau punya tu gini. Okey, tak apa. Okey, siapa nama? Khairi. Ni? Khairi. Diana. Wah, sedap nama. Khairi, Diana, terima kasihlah kerana datang. Sudi datang menyaksikan konsert Solo Abang. Janganlah dulu. Hai, sebenarnya bukan apa. Kita nak nyanyi kan. Tapi kalau you all tak joget, tak syuk. Dapat joget, sedap. You partner dengan dia, boleh? You joget dengan dia. You jangan joget dengan jantan joget. I partner. Kau pernah dengar Bersih Baik? Boleh tak? Pernah tak nyanyi lagu joget? Pasal kita nak mengimbas kembali kenangan-kenangan tahun-tahun 60-70-an, Bunga Tanjung punya time kan. Masa mak bapak kita punya time lah. Tahu pernah tengok Bunga Tanjung? Pernah dengar Bunga Tanjung? Tak. Kau yang belajar tu semua. Boleh? Kita main muzik, awak joget. Lagu joget. Tahu joget? Jangan lagu, kalau jangan buka hip-hop ni lah, lagu muzik. Okey. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, selamat datang ke Klub Dondang Sayang. Dan untuk malam ini, lagu yang kami akan persembahkan adalah sebuah lagu joget bernama Joget Hitam Manis. Sama-samalah kita berjoget, ya? Silakan. Keluar berbau bunga, isap rokok tembakau Jawa. Asap keluar berbau bunga. Longkir tumpang bertanya, si adik manis siapa namanya? Kalau boleh tumpang bertanya, si adik manis siapa namanya? Hitamlah hitam burung merpati. Walaupun hitam melawan hati, hitamlah hitam masih gula jawa.
takkan dapat hidup namanya. Eba. Walaupun mati di ujung keris, asalkan dapat hidup namanya. Hitamlah kita, burung merpati, walaupun kita mengalami lagi. Walaupun hitam menyesetawa, hitamlah hitam, burung merpati, walaupun hitam menawai hati. Hitamlah hitam, masih gula jawa, walaupun hitam menyesetawa. Cik Salma, Cik Salma. Ya. Yeah. Adakah Cik Salma siapa-siapa yang membuat perbuatan ini, Cik Salma? Kalau mah, tak ada orang lain. Cari Dul. Ceraikan aku, ceraikan aku. Kau. Hei, kenapa kau bisa-bisa ini, ya? Kalau aku tahu, kenapa kau bisa-bisa ini? Kau cakap, cakap. Kau tengok orang sebelah tu, gerang jurai dia. Oh, dulu masa aku masuk meminang dengan kau, mak kau minta 5,000 antara. Aku tak ada duit. Aku tak ada. Aku pinjam penggali. Sampai anak tiga. Utang belum habis lagi. Ini semua mak bapak kau yang salah. Kalau mak bapak aku minta sampai 5,000, kenapa mak bapak kau terima? Oh, kau pandai kau cakap gini sekarang, ya? Kalau aku tahu kau akan macam gini langkahnya perangai, aku pun tak ingin sama kau. Aku pun tak ingin. Betul lah. Kalau Syarif Dul tadi, cakap, jangan menyesal, jangan menyesal. Rupanya diorang dah menyesal laki bini. Eh, tak ada, Cik Salma. Ramli ingat kan? Cik Ramli perasan. Ramli ingat ini bukan perbuatan Syarif Dul tau. Yang terpekik-pekik itu mesti perbuatan Pontianak. Pontianak? Eh, jangan takutlah. Apa kata kalau kita nyanyikan untuk Pontianak? Entah-entah dia boleh terhibur ke? Cik Salma tanya kan Pontianak tu kalau kita nyanyi dia suka tak? Oh, kau ingat aku ni kau baik Pontianak? Manalah tahu lebih kurang ada. Tanya kan Cik Salma, dia suka tak? Tunggulah, cuba-cuba nasib lah. Yalah. I make a call lah dulu. Okey. Halo? Apa dia cakap dengan Pontianak? Halo? Apa? Saya belum buat kelakar, Pontianak dah ketawa. Apalah, cakap. Pontianak, kita nak main lagu Pontianak, boleh tak? Kalau boleh tak? Kenapa lagu tak ada? Aku tak ada! Happy best. Jangan-jangan Pontianak ni kena loteri tak? Yang saya ketawa je. Kalau dia dah suka, kita nyanyikan lah. Boleh lah, kita nyanyikan lagu Pontianak. Minta-minta dari malam, dia orang tak cekik kita. Ya, Pontianak yang lain pun ikut nyanyi, eh. Pontianak, dengarkanlah. Tiba-tiba.
nyanyianku hanya untukmu. Ku minta supaya kamu gembira selalu. Pontianak, jangan meragam. Dengar dendam, itulah saya. Bagi peluang lah untuk kita memilih penyanyi perempuan, saya pilih The Pointer Sisters. Ada lagi ke? Aku minat dari dulu. Aku suka 3 degree kau tahu. 3 degree lagi bagus. Pointer Sisters, Gary. Tak lah, nanti dia suka point-point lah, tak suka. Kalau aku 3 degree bagus. Saya suka dia anaknya lah. Tadi ada sister lah, ada sister. Sudah. Ada sister lagi bagus. Apa pecah bagus lah, apa pecah dulu. Orang tanya dia bercakap lah. Janji perempuan je boleh lah. Pasal dia suka sangat dengan wanita, itu jawapan dia. Pasal dulu saya berniaga kat tempat Changi Village. Itu tadi soalan cepu mas, soalan cepu mas tu. Dah kena cepu. Jadi memang boleh katakan suara dia lah yang paling sesuai untuk membawakan lagu-lagu ke bersifat kewanitaan. Jadi maka itulah kita semua sebulat suara menyerahkan jawatan itu. Jawatan kewanitaan kepada si Ariasan. Dan juga kami semua macam rasa macam tak sangka-sangka. Sangka. Sebab benda ni tak boleh disangka. Kalau kita sangkakan, diorang tak sangka. Kalau diorang dah sangka, kita pula tak sangka. Adakah awak menyangka apa-apa? Saya sangka. Saya pun tak sangka. Saya sangka awak ada lagi soalan. Seterusnya. Suka dan duka nasib si anak dada, jangan pergi menyemara dari desa ke kota. Tidak bisa darinya kalau hidup di kota, penuh dengan jiwa serta penuh I'm
abadi, kekal sepanjang masa. Fajar telah menyisi hatiku yang kering, kini terhibur jiwa kalau dekat denganmu. Yanti. Siapa itu? Saya Iwan. Iwan Mapul ya? Iya, yeah, betul. Iwan Mapul, dia penyelaras, penyanyi lagu-lagu Lata. Saya Iwan. You want or the one? I want. Iwan, Iwan. Iya, yeah, Yanti. Mata saya ini buta. Kalau dapat, Iwan boleh carikan Dr. Ismadi tak untuk operate? Oh, Dr. Ismadi. Dr. Ismadi sekarang begitu sibuk ya, Yanti? Kenapa dia sibuk? Ada apa tugasnya? Sekarang Dr. Ismadi sedang merawat matanya Kasim Slamet. Siapa itu Kasim Slamet? Loh? Iya, medisir. Pantang nenek moyang aku, wali muzik. Macam mana dia boleh buka watan? Malam ini, Konsert Solo ingin memberikan penghargaan kepada seorang tokoh muzik, pengubah, penyanyi, penulis lirik yang cukup handal pada tahun 70-an. Lepas itu dia menghilangkan diri. Sekarang dia kembali semula. Apa kata kalau kita berikan tepukan kemurahan kepada biduan Ismail Harun? Terima kasih ya Pak Mayer kerana sudi bersama-sama kami. Saya Ismail Harun, I love you. Biar cercaan sekali datang menimpa, sudahlah memang ada di dunia. Bersuaralah kamu pada perkara berguna, itulah sifat orang bijaksana. Thank you.
Diharapkan Abang Main Arun, Labuan Tribun, juga para penonton konser-konser seluar Labuan Tribun. Macam puas hati dengan lagu rangkaian Semal Arun. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Semal Arun. Terima kasih, terima kasih. Merana merana oh, waktu jenengnya lili. Banyak. Masa kita bermain pada 70-an. Kau ingat yang masa kita bermain side by side dengan Deep Purple? Aku masih ingat lagi kita konsert dengan Deep Purple. Waktu tu konsert tak salah, konsert Hari Raya. Di Bali dengan Deep Purple dengan kita. Kelangan mana saya sebenarnya? Sebenarnya? Waktu saya makan gula melaka. Betul dia manis. Tapi bila pahit itulah bila saya makan mempudu. Ini pos apa ke apa ni? Hampedu. Kau tak sangka itulah lah. Itulah terlalu pahit sekali dalam hidup saya. Ya. Dan sebenarnya kita ada cerita masing-masing. Cuma nak pendekkan cerita kita semua tak sangka lah. Panggung negara dulu banyak orang tengok. Merebut-rebut. Tiga minggu sebelum kita buat persembahan. Tiket dah habis lah. Merebut lah orang. Tiket dah habis. Diorang tak tahu macam mana tu tiket. Diorang buang kat mana pun tak tahu lah. Pagar tumbang. Pagar tumbang. Pokok tumbang. Tiket dah mambang. Bila dekat radio baru pun umumkan. Kumpulan ansang baru yang ansang saja tiket habislah. Habis. Orang pun tak datang. Tiket dia habis. Kita dah tiket dia dah masuk dalam air. Kita okey ah, kita okey ah. Habis. Apa sel yang kau pergi nangis ni, Lias? Kalau kau nangis muka kau sememeh, aku tengok. Sudahlah. Mami, the show is over. Tiap yang bermula akan berakhir. Kalau nanti aku pun ikut nangis, janganlah. Aku tak boleh lah. Tadi dah macam jasa awak, saya dah macam ambil gurga tau. Oh, gurga eh? Okay. Baik, sebenarnya kita sekali lagi suka mengucapkan terima kasih kepada anda semua, para penonton, para peminat yang still bersama kami sejak tahun-tahun 70-an dulu. Tapi sebelum itu kita tanya, happy tak? Happy! Enjoy tak? Bagus, boleh-boleh. Jadi sebelum kita mengakhiri dengan sebuah lagu rock, khusus untuk anda peminat-peminat rock,
sukalah saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan sedikit-sedikit terima kasih kepada MediaCorp TV 12. Kita berikan tepuk tangan kepada MediaCorp TV 12, Surya. Kerana mereka lah yang mau kita bersama-sama anda semua. Dan tidak lupa juga, kita berikan tepukan gemuruh kepada Eagle Vision. Terima kasih Eagle Vision kerana memberi peluang kami untuk bergabung semula dan menemui peminat-peminat yang tercinta. Ada ramai sangat peminat aku. Ada juga yang peminat cinta dengan aku. Dia ada duduk kat sana. Itu dah cinta habis lah. Okay. Jadi tidak lupa juga kita ingin mengucapkan tinggi terima kasih kepada orang-orang yang tertentu yang menjayakan show kita. Kita berikan tepukan kepada artis-artis undangan kita, penyanyi-penyanyi Lata, Fauzi, Nurul Huda, Suhana, Shakila dan Tengku. Dan seorang lagi, seorang yang cukup istimewa, pemain keyboard yang tak asing lagi, berikan tepukan kepada Syawal. Terimalah, tuan-tuan dan puan-puan, lagu yang terakhir dari kepada kami. Semua sama-sama goyang, eh. Goyang, goyang, goyang.
lagi. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih kepada semua para peminat-peminat kita. Dan semoga kita bertemu lagi di lain konsert. InsyaAllah. Ha, konsert akan datang eh. Ha, jadi itu mungkin kat Sungai Road kan? Ha? Tepi longkang besar. Kita tengoklah mana. Jadi sekali lagi kata, apa kata kalau kita semua berikan tepukan gemuruh kepada penonton-penonton kita semua yang ada di sini. Thank you very much. See you at I love you man. Jadi akhir kata salam hormat, salam manis, salam bahagia untuk anda semua. Dan majulah sukan untuk negara. Dan selamat berbuka puasa. Eh, ke mana pergi lah? Okay, soon!